Bertemu lagi dengan kami, Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Kali ini kita akan berbagi video tutorial tentang cara pemasangan IP cam. Nah, penasaran cara pemasangnya? Yuk simak, ikuti video sampai akhir. IP kamera ini berbeda dengan CCTV analog. IP kamera ini menggunakan jaringan kabelan, sedangkan CCTV analog menggunakan kabel koaksial. Tentunya IP cam ini membutuhkan NVR. Berbeda dengan CCTV analog membutuhkan DVR. Pasang IP cam pada titik lokasi yang sudah ditentukan. Setelah bracket terpasang, pasang ujung konektor yang sudah dikremping dan splitternya. Untuk selanjutnya, tutup IP cam dengan kunci. Sudah terkunci rapat, selanjutnya adalah menyeting IP cam tersebut. Demikian video pemasangan IP cam dari kami, Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.